Hai, saya Siti Nur Amai Najdah dari Al-Kawthar TV. Bermula 31 Disember 2018 hingga 5 Januari 2019 telah diadakan program orientasi asrama bagi murid-murid STEPS. Jom kita saksikan. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Whoa, oh, 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 oh. I music, I flows. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki. Aquí. Prende los motores Kawasaki. En la discoteca Jenny llegaron los Anonaki. No le baje. El booty sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. El booty sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez. Enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Touch it and tease it and squeeze it. With my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this punani is undefeated. Ayy, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read. I'm like, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehati sejiwa. Untuk maklumat semua, kita telah mengadakan minggu orientasi untuk penghuni asrama yang melibatkan 33 orang murid lelaki dan 31 orang murid perempuan. Sepanjang program orientasi diadakan, banyak aktiviti yang kita jalankan seperti kita mulakan dengan solat hajat di setiap dom. Kita juga membawa masuk ibu bapa ke dom-dom untuk melihat tempat tinggal anak-anak mereka. Selain daripada itu, kita adakan permainan, solat hajat, baca ayasin dan sebagainya lah. Sepanjang pemantauan yang saya jalankan, saya perhatikan murid-murid sangat seronok tinggal di asrama, berkenalan dengan rakan-rakan baru, sangat mengikuti disiplin yang telah kita tetapkan. Saya hari ini sangat berbesar hatilah menyeru kepada semua ibu bapa di luar sana, di mana anak-anaknya bersekolah di Sekolah Telaga Papan, agar hantarlah anak-anak tuan puan ke asrama Sekolah Telaga Papan kerana banyak faedah yang dapat diperolehi. Untuk makluman tuan-puan, penghuni asrama, setiap orang menerima peruntukan makan sehari hampir RM20, di mana mereka makan 5 kali sehari. Mereka juga tinggal dalam dom yang selesa, mendapat makanan yang berzat, memang kualiti makanan terjaga. Jadual waktu setiap hari telah disusun dan mereka dibantu oleh pembantu pengurusan murid, seorang lelaki dan seorang perempuan yang membantu mereka untuk mengurus diri sepanjang berada di asrama. Jadi saya berharaplah ramai ibu bapa yang akan hantar anak-anak mereka ke asrama SK Telaga Papan. Sekian, terima kasih. Wah, seronok betul program orientasi itu kan kawan-kawan? Sekian, saya Siti Nur Amin Najdah dari Al-Kawthar TV. Bye! El booty sobresale de mi traje. No traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje. Báilame como si fuera la última.